Oke, teman-teman, alhamdulillah. Hari ini hari spesial kita. Kita kedatangan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh. Warnanya biru merona, teman-teman. Di belakang sini boleh. Di sini. Jadi hari ini kebenaran kita kedatangan anggota rumah baru. BYD M6 kita datang, teman-teman. Alhamdulillah lebih awal dari yang dijanjikan ya. Alhamdulillah lebih awal dari yang dijanjikan. Nah, itu ada Om Hafiz tuh. Halo. Yang ngusahain tuh, dapat cepat. Nah, teman-teman kalau mau ada yang pesan M6 atau BYD yang lainnya bisa sama Om Hafiz. Woi, luar biasa bermanuver ya, Pak. Tuh, lihat. Oke, ya numpang sini dulu boleh. Warnanya biru. Biru apa sih namanya? Kingston Blue. Kingston Blue. Kingston. Oh, Kingston Blue, teman-teman. Ya, emang itu ibunya anak-anak maunya warnanya biru, ya udah gitu ya. Oke, kita coba lihat lebih dekat yuk. Oke, ini dia. Ini apa dikirim dari mana? Puit ya? Mana? Pik. Oh, dari Pik 2. Oh. Wah, alhamdulillah teman-teman udah sampai. BYD-nya memang karena kita tinggal nunggu mobil satu lagi yang MPV, 7 seater ya. Ini kategorinya memang low MPV kali ya. Low MPV ya. Oke, teman-teman lagi nurunin dulu. Lagi turunin, teman-teman. Nah, ngumpung lagi turunin, ternyata lampu mundurnya cuma satu. Lampu mundur yang nyala cuma satu ya. Tuh, sebelah kiri aja. Ngumpung lagi dimundurin, kelihatan. Oke, terus Pak, aman Pak, lanjut terus. Terus jauh-jauh. Alhamdulillah sudah mendarat. Sudah mendarat, teman-teman. Alhamdulillah. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Oke, teman-teman, sudah mendarat. Tuh, omnya lagi ganti. Ganti apa nih, Mas? Mas rotang-rotang. Oh, rotang. Yang itu kenapa? Ini masih aslinya ya? Ini masih aslinya. Oke. Aslinya sebenarnya juga bagus ya. Oke, teman-teman, ini penampakannya seperti inilah ya. Nanti kita detailkan lagi lah. Ya, omnya lagi ganti apa? Tatakan plat nomor. Ya, udah lama nggak punya mobil biru. Ini apa? Pakai mobil biru lagi. Tuh, ada value guard-nya. Ini kita beli di Arista, teman-teman. Arista Group. Sama dengan Neta kita ya. Tapi ternyata sudah ada kaca filmnya untuk SKKB aja sih ya. Samping kanan kiri belakang pakainya solar guard. Cuman mungkin solar guard yang tipenya apa kita nggak tahu. Yang jelas biasanya sih yang murah-murah ya. Nah, ini ruang mesinnya, teman-teman ya. Ruang mesinnya di delivery pertama ini bersih ya. Tuh, jadi nggak ada kotor-kotoran sama sekali. Padahal setempo hari ada beberapa berita ya. Iya, betul. Yang katanya kelalaian. Oh, gitu ya. Kelalaian buat pihak gudang. Oh, gitu ya. Sekarang aman. Aman. Alhamdulillah aman ya. Top. Tuh lihat, teman-teman ya. Sudah ini dulu. Ya, semua bersih kinclong pokoknya, tuh lihat ya. Ruang mesinnya. Cuma memang sayangnya BYD M6 nggak ada frangnya. Mudah-mudahan ada yang jual nih aksesoris frangnya nih. Ada ya? Ada. Oh iya, asik. Kalau ada nanti enak, teman-teman. Tapi kenapa kok enakan yang ini dilihatnya ya? teman-teman. Oh gitu ya, siap. Oke, tuh katanya ini sudah dipoles. Biasanya value guard itu
Cuma sekali aja atau bisa ada maintenance 1 tahun gitu enggak ada? Satu kali aja. Satu kali aja ya. Oke. Okay. Ini stempelnya di sini. Siap. Stiker. Tadi saya udah baca itu. Oke, okay, jadi ini sudah di apa? Treatment ya. Udah di treatment, udah dipoles sama pihak Valugard. Ntar kita lihat eksteriornya dulu, nanti kita baru masuk ke dalam, teman-teman. Panas banget masalahnya, iya. Mau muter-muter panas banget. Aduh, panas teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, kita istirahat dulu sebentar karena panas banget. Ini bapaknya juga. Berapa jam pak dari? Ya lumayan 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Dari peak ya pak. Hari ini masih ngantar lagi nggak? Enggak ya, udah. Udah ketiga ini. Udah ketiga. Oh, dari gitu. Subuh saya keluar. Dari subuh? Iya. Oh, tapi dari peak semua. Enggak, saya tadi bawa Range Rover. Oh, Range Rover. Oke. Okay. Jadi ini terakhir ya. BYD M6 ini terakhir, teman-teman. Alhamdulillah udah sampai, udah selamat ya, Pak. Aman ya, Pak? Enggak ada apa-apa ya? Aman. Iya. Cuma ya. Dicek semua tadi dari sana. Oh, gitu. Sebelum dicek dulu ya. Iyalah. Oke. Tadi dokumen udah ditantangin semua? Sudah. Tantanganin ya. Itu dokumen apa sih? Itu BSTB. BSTB itu apa? BSTB, berita serah terima barang. Oh, barang ya. Oh, ya. Berita serah terima barang. Oke, okay, iya. Oh, lanjut. Oke, okay, siap. Ya. Makasih ya. Oke, okay, yo, makasih. Ini bapaknya pulang dulu. Masih panas banget, saya mau keliling tuh rasanya ngeselin banget, panas banget. Enggak apa, nanti kita cek-cekin lah. Karena saya biasanya memang jarang beli mobil itu terus ngecek satu-satu gitu. Kayak mobil baru pasti aman-aman lah biasanya gitu. Paling dicek kelengkapannya aja ya. Boleh, siap. Yuk kita cek kelengkapannya aja. Apa kita masukin sini ya? Iya. Kita masukin sini aja kali ya. Boleh. Yuk kita masukin dulu teman-teman yuk. Oke, teman-teman alhamdulillah udah kita cek ya. BYD M6-nya udah sampai, udah kita cek juga. Tadi sempat kita bawa muter sekali juga ya. Nanti detail khususnya impresinya gimana nanti di video berikutnya lah ya. Tapi yang jelas tadi sih nyobain pertama ya asik-asik aja ya. Di bawahnya lembut-lembut aja walaupun ya memang beda kelas sama apa Moda Eva karena SUV ya. Ini tarikannya nggak begitu respon. Karena beda ya, beda peruntukan. Yang jelas tadi Om Hafiz kondisinya sih sudah oke, okay, nggak ada masalah. Iya. Terus tadi saya sudah tanda tanganin juga berita acara serah terima barangnya sudah. Terus yang dikasih ke saya berupa kunci. Dua kunci dan satu NFC. Oke, okay, dua kunci dan satu NFC. Dan NFC ini nggak boleh hilang teman-teman. Kalau hilang harganya mahal katanya. Gitu. Oke, okay, ini kita simpan. Terus dapat lagi sama ini ya, apa namanya, buku service. Buku service. Oke, okay, service pertama di? Pondok Indah, di kilometer 5.000 atau 3 bulan pertama. Oke, okay, 3 bulan. Jadi teman-teman, setiap kita beli BYD, mau BYD apapun ya, yeah. Itu di 5.000? Iya, 5.000. Di 5.000. Dan itu harus, pertama kali itu harus di bengkel atau di showroom dia beli. Iya. Yeah. Gitu ya. Misalkan kalau saya belinya di Pondok Indah, ya harus di Pondok Indah. Kalau belinya di Depok, ya di Depok gitu, yeah. Ya. Kenapa? Karena mau diregistrasi. Oh, karena pertama kali itu di 5.000 itu mau diregistrasi mungkin gitu kali ya. Terus kedua, ada informasi apa lagi nih? Informasi selanjutnya kita akan rilis BYD apps. Oh, akan ada BYD apps mungkin seperti kayak Carlingo ya kalau di Cherry, kalau di Hyundai Blue Link gitu ya. Kalau di Wuling apa? Kalau di Wuling tuh apa ya? Saya lupa namanya. Aku lupa mana ya, lupa. Ya, intinya ada semua ya. Dan dia mau rilis juga ya? Sudah rilis. Oh, sudah rilis. Sudah rilis. Oh, oke. Okay. Makanya nanti untuk servis pertama itu akan dijelaskan oleh tim. Oh, oke. Okay. Kenapa tadi servis pertama harus balik lagi ke sana itu karena mau diregistrasi sekaligus mau dipasang apps-nya tadi kali ya? Betul. Oke, okay, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus tadi paketnya juga ada V2L. V2L. V2L-nya sudah saya terima, terus sama portable charger ya. Portable charger-nya sudah terima. Oke. Okay. Tadi di situ tools-toolsnya ada, pompa ban ada, tire sealer-nya juga ada. Jadi komplit udah semua. Tinggal plat nomor ya? Plat sementara. Plat sementara. Lupa tadi. Tadi lupa nggak kebawa teman-teman, nanti nggak apa-apa digojekin aja. Dan itu dapat? Dua kali. Oke, dapat dua kali karena memang STNK-nya itu katanya... Prosesnya lama. Prosesnya lama ya? Dua bulan.
prosesnya 2 bulan lama. Jadi tapi enggak apa-apa walaupun 2 bulan pihak BYD kompensasinya memberikan plat sementara 2 bulan. 2 kali ya. Ya, ini 2 bulan karena satu plat nomor itu hanya misalnya sekali itu buat 1 bulan ya. 1 bulan betul. Sekali rilis 1 bulan. Jadi dan ganti kaleng, ganti kaleng ganti surat juga. Iya, ganti kaleng ganti surat juga. Iya, 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 iya. Oke, teman-teman begitu. Jadi ada apa lagi yang kira-kira perlu disampaikan? Cukup servis 5.000 udah. Terus apps-nya nanti akan rilis. Oke. Terus apa lagi ya? Dapat ini juga ya, apa namanya tuh tadi hotline towing. Hotline towing. Jadi kalau misalkan teman-teman pemilik BYD ada masalah di jalan, jadi dapat hotline towing dan itu free. Free. Ada jangkauannya? Itu nanti akan disosialisasikan. Oke. Okay. Yang jelas intinya harusnya free, mungkin ya tetap ada jarak sih biasanya ya. Mungkin 40 kilo dari bengkel terdekat gitu biasanya gitu. Oke, okay, teman-teman begitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ini Hafiznya mau pulang. Kenapa mau pulang? Karena punya PR. Plat nomor ketinggalan. Iya. Plat nomor ketinggalan, jadi kita enggak bisa mau ngetes-ngetes di jalan, jadi enggak bisa nih, makanya nunggu nanti mau digojekin. Oke, teman-teman, kita mau lepas dulu. Om Hafiznya beliau mau pulang ke showroom. Nanti kita lanjut lagi, kita spill sedikit Inkstone Blue. Begitu, teman-teman. Oke ya, gitu ya. Alhamdulillah, teman-teman, sudah pulang. Om Hafiznya, salesnya udah pulang. Karena beliau katanya sih mau ngantar ke Cirebon juga gitu ya. Mau ada unit yang mau diantar ke Cirebon dan terutama sih mau ngirim plat sementara ya, plat nomor sementara karena dia kelupaan enggak bawa platnya. Ya kira enggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita coba ini ya, kita coba spill sedikit. Tadi sih sepintas ya mobil baru harusnya enggak ada cacat lah ya, harusnya sih enggak ada cacat, tetapi biasanya mobil baru itu ada gimana ya, biasanya kan ada yang namanya PDR ya, PDI. Jadi harusnya unit-unit baru itu di PDI dengan baik gitu ya. Tapi kalau ngeliat sih memang tadi sudah ada stiker valuguard ya di belakang itu, kan sudah ada stiker valuguardnya. Harusnya sih dari pihak valuguard itu yang melakukan treatment, dipoles, dibersihkan dan segala macam. Tapi kalau tadi saya melihat waktu keliling itu ya nggak detil-detil amat, tetapi rasanya kayak apa ya, kayak nggak begitu sempurna, nggak begitu perfect gitu, teman-teman, pekerjaan treatment polesnya gitu ya. Ya coba kita lihat yuk, kita spill sedikit kira-kira di unit baru ini gimana sih proses pengiriman mobil barunya? Apakah ada hal-hal yang menurut saya nggak serak gitu dari pandangan pertama? Sebelum kita nanti detail review ya, teman-teman ya, kita detail review drivingnya gimana, konsumsinya, chargingnya, sampai ya pokoknya kita tes lah nanti gitu ya. Kita bikin video-video seperti mobil-mobil sebelumnya. Nah ini impresi, lihat mobil datang pertama. Seperti apa sih si BYD M6 ini gitu, teman-teman. Yuk lanjut kita ke mobilnya. Oh ya, kita dapat ini tadi kartu ya, kartu NFC. Jadi kita bisa operating buka tutup pakai NFC ini. Nyalain mobil juga bisa juga gitu ya. Terus sama kuncinya ini ya, kita pakai yang NFC-nya aja lah, yang simple aja gini. Oke teman-teman, kita ke mobil, kita coba puter, kita lihat seperti apa ya. Oke, kita buka yuk. Tadi dikunci. Ini bukanya pakai NFC ini bisa, kartu. Oke, sudah nyala lampunya. Oke, teman-teman, tuh ya. Saya baru mau masuk. Kita lihat ya, memang sini minor ya, teman-teman ya. Jadi banyak masih noda-noda seperti ini, teman-teman. Enggak tahu kelihatan enggak ya di ini ya, di apa? Di kamera ya. Ini ada noda-noda kecil gini. Banyak sih noda-noda getah. Seperti getah kalau saya lihat. Tadi ada beberapa yang saya tuh ya, nih. Saya nggak tahu di kamera kelihatan nggak, teman-teman, mohon maaf nih ya, ini getah juga. Terus tadi banyak getah-getah gitu. Nah ini bekas-bekas polesan tuh ya, nggak tahu kelihatan nggak di kamera, teman-teman, tuh ya, bekas-bekas polesan gini tuh. Kalau di gini hilang tuh, ini kayak kit tapi belum matang, belum maksudnya apa ya, bekas kit lah intinya gitu tuh. Lampu juga bekas kit.
Jadi masih banyak bekas-bekas polesan kit gitu ya. Nih lampu juga sama tuh. Lampu ini berdebu ya. Lampu berdebu banget tuh. Ya ini minor lah ya. Ini minor lah mungkin karena di gudang, saya sih nggak mempermasalahkan banget. Cuman karena mungkin perjalanan di kapal kan 1 bulan lebih pengiriman gitu ya. Nah ini kaca juga jelas tuh jamur ya. Ini saya baru lihat detail nih. Tadi waktu masih ada servisnya ya nggak begitu ngeliat detail-detail amat gitu karena sepintas aja, tapi ini pas kita coba lihatin tuh ya kan, ini jamur semua di kaca tuh, jamur semua, jamur bener-bener jamur tuh kelihatan. Padahal ini sudah pakai valugat ya. Nih sudah pakai valugat, stikernya sudah ada di sini, harusnya rapi, harusnya jamur-jamur gini nggak boleh ada nih harusnya nih. Begitu teman-teman. Tuh ya, ini jamur semua tuh. Di kaca ini jamur semua. Lihat. Tuh. Jamur semua nih. Ya oke lah, nanti kita yang treatment sendiri ya. Tuh ya. Ini tuh. Mungkin teman-teman bisa lihat apa enggak, saya enggak tahu nih. Tuh ini jamur semua. Tapi nanti kita rapiin sendiri deh. Begitu teman-teman. Apa namanya? Dari luar ya. Kita dari luar. Ya paling detail-detail karena bekas-bekas ini aja sih. Kompon atau bekas kit ya. Atau kayak gini-gini kan tuh. Bekas kit, bekas kompon itu banyak masih. Jadi kelihatan nggak, ya nggak detail banget. Ya jadi ini kayak apa ya. Kayak di poles pinggir jalan gitulah, bukan di valugat gitulah. Atau bukan di detail. Detail apa disebutnya, detailing gitu ya, bukan di detailing, jadi hanya sekedar kompon, dipoles, ya sudah gitu, yang penting agak kinclong aja, mungkin gitulah. Saya ngambil kesimpulannya gitu ya. Nah ini juga tuh, ini bekas-bekas poles-polesannya tuh, bahkan ini kayak bekas ada leleran obat apa ya, obat pembersihnya tuh meleler, jadi dia bening sendiri gitu. Tuh ya, teman-teman nggak tahu kelihatan apa enggak ya, tuh bening sendiri gitu. Saya nggak begitu banyak mempermasalahkan ya. Mungkin tapi ada beberapa nanti customer yang mempermasalahkan yang begini-gini ya. Kalau saya dari dulu memang mobil itu ya sudahlah, mobil kita pakai. Kita nggak begitu banyak mau komplain. Terus kedua, banyak nih contoh ya. Nih, polesannya itu nggak matang. Polesannya itu masih kayak berbayang-berbayang begitu. Jadi ada kayak bekas-bekas polesan yang memutar-memutar begitu tuh masih kelihatan teman-teman. Ya itu yang tadi saya bilang nih, jadi detailingnya polesnya kayak poles asal, mohon maaf. Mungkin niatnya BYD udah bagus, jadi treatment dulu sebelum ke mana, ke customer, tetapi saya yang lihatnya masih tuh ya, ini ada baret luka dikit. Oke lah, it's okay kalau saya nggak begitu banyak mau komplain, tapi ini hanya apa, ngasih review sekilas mata saya aja gitu ya. Ini bisa dilihat juga. Oh ini bukanya, walaupun saya megang NFC, saya nggak bisa buka dari sini ya. Jadi harus tetap dari apa namanya, dari sininya teman-teman. Oke sudah kebuka, saya buka yang sebelah sini ya. Karena apa? Nah tuh ya. Nah contoh seperti ini ya tuh. Di dalam-dalam sini, ini masih kotor, banyak kotor ya, noda-noda tuh masih banyak. Tuh kayak bekas karet-karet apa lem-lem gitu ya, lem-lem tuh belum dirapikan, masih kotor lah gitu ya, harusnya sih ini dibersihkan semua. Oke lah, ini minor ya, minor menurut saya, minor tuh. Lihat ini, saya sepintas aja nih baru ngeliat ke dalam. Di sana ada speaker teman-teman, bisa lihat ada speaker, speakernya juga kotor tuh, mungkin kena ini ya, kena apa, kena kaki. Apalagi di dalam speaker tuh kan, speaker tuh ada rongga-rongga apa kayak bintik-bintik, lobang-lobang ya. Itu bekas kena mungkin gesekan kaki, apa gesekan sendal atau sepatu ya. Terus, oke okay, saya belum masuk ke dalam dulu, baru di luar dulu aja. Saya belum masuk ke dalam. Ya intinya di luar seperti ini. Saya nggak tahu kalau bagian atasnya ya. Bagian atasnya mudah-mudahan nggak masalah. Tapi yang jelas dari kebersihannya, sih tuh kayak ini tuh lihat ya. Ini malah udah luka tuh. Tuh malah ini sudah luka tuh, lihat. Waduh, baru tuh saya nggak tuh, ini udah luka tuh. Lihat teman-teman ya, ini luka nggak hilang lagi tuh. Nggak tahu ini bisa dihilangin nggak nih. Mana ini bahannya, bahan seperti apa ya. Ya itu luka tuh jelas. Aduh, saya tadi kok nggak lihat ya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang jelas ini seperti kayak apa ya, kayak nggak tahu karet atau
apa ya, entah kita lihat lah. Mudah-mudahan sih cuman kayak karet atau apa, kayak lem gitu ya, mudah-mudahannya. Nanti kita bersihin sendiri aja. Begitu teman-teman. Jadi ini kesan lihat di delivery pertamanya ya, seperti ini ya. Wah, tuh. Dari kebukanya aja saya bisa ada yang harus saya komenin, tapi nanti dulu. Nanti dulu. Oke, ini seperti ini. Ini dapatnya teman-teman ya. Tuh, ini dapat chargernya. Chargernya ada tasnya, bagus. Dapat tuh chargernya ini ya. Charger portable-nya teman-teman ini. Karena kan BYD M6 nggak dapat wall charger ya. Jadi ini dapat chargernya. Chargernya speknya itu, aduh, ini harus dibuka dulu, nantilah kita buka ya. Ini saya nggak tahu berapa watt, apakah 2,2 kW apa 3,5 kW, saya belum tahu, nanti saya detailin lah ya. Ini V2L nya teman-teman. Nah, ini V2L nya ya. Jadi V2L nya udah dapat, chargernya juga udah dapat. Ini dalamnya seperti ini gitu ya. Tuh lihat, ini aja udah kotor tuh, lihat, ini udah kotor ya, kotor-kotor di apa ini, bekas pegangan tangan atau bekas teman-teman yang pada bersihin mungkin ya waktu awal. Jadi ini agak kotor, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bersihin lagi aja sendiri. Intinya begitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam yuk. Kita coba masuk ke dalam ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum, kita masuk ke dalam. Nah ini ya contoh ya. Di bagian ini tadi saya bilang tuh ini bekas kotor ya. Ini apa namanya, bisa sih dibersihin. Cuman yang di sini tuh kadang-kadang suka susah. Oh bisa, masih untung masih bisa. Oke, kadang-kadang soalnya kalau kotor di kisi-kisi speaker ini suka susah gitu. Tapi ini kena supirnya aja kali tadi atau apa ya, mungkin gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita bersihin. Nah ini harusnya tuh seperti ini teman-teman ya. Ini di masih ada lapisan apa namanya, protektornya gini ya. Jadi kayak lapisan stiker gini. Nah ini kan bagus ya, tuh. Harusnya sih masih begini. Coba kita lihat yang sebelah sini, apakah ada? Tuh, yang ini udah nggak ada tuh ya. Bahkan ini tuh ada kayak karat-karat gitu tuh, kayak kuning-kuning karat. Ini apa? Saya juga nggak tahu. Apakah ini masih ada lapisannya? Apa enggak? Saya juga belum tahu. Nanti saya coba nih. Sepertinya sih masih ada ya. Karatnya mungkin karat di lapisan luarnya juga. Mudah-mudahan sih gitu. Seperti kayak ada kuning-kuning gitu ya. Tuh di pojokan gini ada kuning-kuning gitu. Mudah-mudahan sih enggak. Oke, coba ntar. Tuh ini juga kayak bekas kena apa ya, obat tuh ya. Jadi kayak dikasih obat waktu dia treatment, melakukan treatment dikasih obat, tapi obatnya tuh nggak segera di apa, di lap gitu. Jadinya dia kayak bekas apa tuh, bekas disemprot tapi kelamaan, jadinya dia membekas gitu ya. Tuh kalau dilihat kan begitu ya, tuh membekas. Oke, nggak apa-apa. Kita ini aja. Kita maklumi. Oke, kita masuk ke dalam, bismillah. Nih, teman-teman ya. Kita masuk ke dalam. Saya belum membahas tentang ini ya, membahas tentang instrumen klasternya seperti apa. Saya baru membahas masalah coba ke atasnya. Nah, contoh ya. Contoh ini harusnya di unit baru. Harusnya, tapi ya nggak tahu, beda-beda pabrik, beda ini ya. Harusnya ini kan ada plastiknya ya, dipastikan seperti ini harusnya. Seperti ini kan juga masih ada plastiknya tuh ya. Masih ada plastiknya. Harusnya ini juga dipastikin nih. Tuh, kalau ngeliat ini kan tuh bekas air tuh. Tuh. Walaupun ini bisa kita bersihkan tuh ya. Tuh, bisa kita bersihkan gitu. Bahkan ada rambut di sini. Tuh, ini juga kayak kotor gitu kan. Tuh, dalamnya kayak kotor-kotor gitu. Tuh, ini kan bekas-bekas air-air tuh. Enggak tahu kelihatan enggak teman-teman ya. Tuh. Bercak-bercak air tuh. Bercak-bercak air. Ya, intinya sih kebersihan dalamnya agak kurang. Kalau bisa dinilai ya mungkin kebersihannya 85% lah gitu ya. Enggak 100, enggak 95% gitu, 85%. Ini harusnya kan masih ada plastik ya teman-teman ya. Better ini masih ada plastiknya. Kalau di MID sih masih ada ya tuh. Di MID masih ada plastiknya, ini masih ada plastiknya. Harusnya di piano black, piano black begini tuh dia harusnya masih ada plastiknya gitu ya. Ini nggak ada, tapi kalau jok ada ya, tuh jok, headrest semuanya ada teman-teman. Tuh belakang juga semuanya masih ada. Untungnya di bagian sini nggak ada yang kotor ya tuh. Kalau sepandangan saya sih nggak ada yang kotor, bagus. Begitu teman-teman.
Nah, kaca ini juga sama, harusnya dia ada plastiknya. Biasanya sih gitu ya, kalau mobil yang sebelum-sebelumnya di Omoda, di Neta, semuanya masih komplit, plastik-plastiknya masih ada gitu. Jadi kita masih bisa nyopot-nyopotin plastik gitu. Kalau ini benar-benar nggak ada, bahkan ya gitulah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, ini minor ya teman-teman ya, bukan kita komplain ke BYD, tapi kalau bisa lebih better, lebih bagus. Nah ini contoh nih, ini juga tuh lihat tuas-tuas ini tuh ya, atau kita coba keluar yuk, deketin sana yuk. Tuas-tuas itu tuh kelihatan banget waktu dia pakai obat pembersih itu nggak bersih gitu. Coba yuk kita buktikan, yuk kita keluar, kita buktikan teman-teman. Kita keluar ya, kita coba buktiin. Nah, yang ini dulu deh coba. Tuh, ini juga sama tuh lihat teman-teman ya. Kayak ada bintik-bintik jamur kan. Ini tuh jamur nih lama-lama teman-teman. Jadi kalau obatnya nggak bagus, jadi ngasal aja gitu ya. Ini tuh jadi jamur nanti nih gitu. Ini tuh sebenarnya hilang tuh lihat tuh. Harus digosok benar-benar sempurna tuh. Ini kan teman-teman nggak tahu kelihatan nggak ya. Ini kan ada kayak bintik-bintik ya. Ini tuh obat kit atau obat semprot gitu ya. Mereka pakai obat semprot tapi nggak sempurna. Bersihinnya tuh asal aja tuh. Ini juga sama tuh. Bekas disemprot tapi kelamaan gosoknya, akhirnya dia jadi ini doang yang warna agak putih, yang lainnya masih agak gimana gitu karena obatnya mungkin keras tuh ya. Nah tuh hilang tuh sekarang ya. Ini minor ya, bukannya saya ini minor, tapi maksud saya karena ada label value guardnya, saya pikir harusnya di treatment yang bagus gitu. Apalagi ini kan PDI nya dilakukan mau diserahin ke konsumen, harusnya di treatment lagi lebih baik gitulah. Ini minor ya teman-teman, jadi bukan kita komplain. Ya komplain boleh, tapi nggak apa ya, ini masih masuk lah. Kalau buat teman-teman yang mungkin perfeksionis, mungkin nggak bakalan mau nih gitu. Misalkan ada banyak jamur, banyak jamur kacanya juga tebel-tebel banget tuh, kelihatan banget jamur kaca tebel-tebel banget gitu. Tapi ya oke lah, saya maklumi karena harganya segini teman-teman, harganya murah ya udahlah gitu ya. Mobil listrik MPV, low MPV ya gitu. Harganya segitu masih oke lah. Tuh lihat, ini bekas kaki. Tuh bahkan nggak hilang lagi nih. Aduh tuh, dia kayak bekas oh, udah pernah dipakai tuh, nggak hilang ya teman-teman, bisa lihat tuh. Nggak tahu lah, pakai obat mungkin nanti hilang ya. Jadi kayak bekas kena sepatu atau kena kaki gitu. Oke, tuh kayak gini-gini tuh lihat. Ini kan bekas kayak debunya kit, debunya obat poles lah. Kayak apa sih namanya? Debu-debu nyakit yang putih-putih gitu ya tuh, kelihatan kan masih ini, jadi nggak detail gitu, nggak detail gitu. Oke ya, ini saat dikirim kilometernya itu 19 km teman-teman, jadi ini udah jalan baru 19 km gitu ya. Oke, jadi begitu teman-teman, pertama kali kita datang ya seperti ini. Kalau ruang mesin coba kita lihat tadi ya. Tadi sempat kita buka ya di awal-awal. Ruang mesin coba kita buka. Sorry saya malah buka ituan. Saya malah buka bagasi. Oke, saya tutup dulu. Nah, kalau ruang mesin memang dia bagus, sudah seperti kayak Omoda, dia pakai apa namanya tuh? Pakai hidrolik ya. Tuh enak pakai hidrolik, sayang cuman nggak ada frangnya ya, sayang banget nggak ada frangnya teman-teman. Padahal ini masih bisa dimanfaatin, kalau dikasih frang buat penyimpanan lebih better lagi, kalau buat naruh durian gitu ya, enak banget. Cuma sayang nih nggak ada. Tapi ini bersih ya teman-teman ya, kalau ngeliat dari sini sih bersih. Memang ini ada bercak-bercak bekas air aja sih, tapi ini wajar lah. Apa yang jelas nih dalamnya bersih, nggak kotor gitu ya. Dalamnya seperti ini aja. Saya sedikit kritisi perihal AC ya. Jadi kalau AC-nya itu speed-nya kita agak gede, memang dia agak berisik karena mungkin putaran fan-nya agak kenceng ya. Apalagi ini nggak ada peredam apa, peredam frangnya, tutup mesin di sini nggak ada. Jadi ya makin suaranya makin lumayan gitu. Kalau tapi kalau AC-nya itu kenceng kita. Tapi kalau AC-nya speed-nya cuma 1-2 sih kayaknya aman. Tapi kalau AC-nya kita pilih 3-4 itu udah mulai berisik di sini. Tuh ya, ini juga sama seperti kayak ada rambut-rambut apa kucing. Enggak lah, ini mungkin debu-debu, tapi seperti rambut-rambut kucing nempel di sini tuh.
tuh ya, seperti kayak rambut-rambut kucing nempel tuh. Tapi ya mungkin nggak mungkin lah kemasukan kucing, tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu juga gitu ya. Oke, begitu teman-teman, tutup dulu ya. Kita coba detailin yuk, masuk ke dalam yuk. Kita detailin masuk ke dalam yuk. Ah, bismillah. Oke, ini tampilannya MID-nya seperti ini, masih seperti analog ya teman-teman ya, seperti kayak mobil-mobil konvensional pakai jarum. Di situ ada jam, ada posisi shifter, ada arah GPS, gitu ya. Terus ada mode-mode, tire pressure monitor juga ada. Apa lagi ya? Coba ini. Ini soft openingnya, tapi soft opening tapi dikit banget gitu rasanya, bukaannya tuh dikit banget. Ini dalamnya ada apa saya juga nggak tahu. Ini sepertinya first aid ya. Nah ini saya nggak tahu nih apa ini. Oh ini kayaknya ini nih fire extinguisher teman-teman. Oh iya benar tuh ya. Ini fire extinguisher ya, pemadam api, apar. Apar ditaruh di sini teman-teman, di depan. Aparnya taruh depan. Nanti kita pindahin ke belakang lah. Oke, begitu. Ya jujur sih memang seperti review kita di awal kita waktu mau beli, mohon maaf sekali lagi karena memang harganya juga segini. Ya saya ngelihatnya nih kualitasnya kayak emang ya plastik-plastik murah. Jujur aja, plastik-plastik murah, jadi kelihatan banget apa ya kayak taksi gitulah ya, plastik-plastiknya taksi tuh lihat ya. Ya memang harganya segini, tapi ini sih agak enak nih, bagus nih. Motif-motif ininya tuh bagus gitu ya, kayak kayu-kayu tapi kayak batik, kayak apa ya, ini agak bagus lah ininya nih. List-list ininya juga bagus, piano blacknya juga bagus, tulisan build your dream-nya juga oke. Masih ada start-stop button ya teman-teman ya di sini ya, nanti saya kasih tahu nih start-stop button-nya, kalau ada khusus ininya lah, ibaratnya kadang dipakai kadang enggak gitu lah. Oke, ininya juga ya. Ini wireless charging-nya ada, shifter-nya saya paling nggak suka di sini. Sekali lagi ini yang paling bikin saya nggak suka karena ya pengennya saya shifter itu di sini gitu ya. Tapi ini balik lagi ke sini, tapi oke lah. Mau gimana lagi? Karena mobilnya paling dipakai juga kalau buat ini aja, pas lagi jalan rame-rame sama keluarga semua gitu. Tapi kalau untuk harian saya kayaknya lebih prefer pakai yang sana tuh, Omoda E5. Apalagi ya? Ini soft touch ya, ini soft touch bagus sih, enak, tapi ya ininya yang bikin kurang enak. Walaupun ini soft touch juga, tapi kayaknya dilihatnya kayak kurang enak aja. Apalagi ya. Ininya kita coba apa tuh namanya? Panoramiknya ya teman-teman ya, tuh lihat ya. Ya, panoramiknya juga sama kalau dilihat banyak jamur-jamurnya kacanya tuh lihat. Penuh dengan jamur. Ya, maklum lah ya karena di kapal mungkin. Di kapal jadinya ya mau nggak mau dah banyak inian, banyak apa, kena angin-angin laut gitu, kena hujan, kena panas gitu ya. Oke, AC-nya ya di sana ada apa, 3 row ke bagian AC semua, 3 baris. Ini ada pegangannya di sini seperti biasa, belakang juga semuanya ada. Apalagi teman-teman ya, paling PR saya harus ngelap-ngelapin lagi nih karena banyak agak kotor di dalam interiornya yang tadi saya bilang ya. Nanti kita bahas yang ininya teman-teman ya, ini hanya sekedar apa ya, gimana ya, impresi saya datang mobil baru BYD gitu ya. M6 ini ya begini datangnya teman-teman. Yuk kita coba lihat lagi yuk dari segi belakang. Ini apa ya, Twitter tapi seperti ini nih, ada kayak kartu-kartu gitu nih Twitter. Oke. Kartunya jangan sampai hilang ini. Katanya tadi kalau kartu ini hilang, katanya belinya 8 juta. Enggak tahu benar apa enggak. Itu mah bisa saya copy nanti. Kartu begitu bisa saya copy. Nah, oh sorry ini barusan saya lihat mata. Lihat ini pas mau keluar saya lihat ini. Nah, ini contoh nih kan, ini kan bagus ya teman-temannya tuh ya. Ini kan masih ada plastik-plastiknya tuh. Jadi switch-switch ini masih ada plastik-plastiknya, harusnya juga sama. Ini juga masih ada plastiknya, masih dipastik-pastikin. Harusnya sih begitu, tapi oke lah. It's oke lah, nggak apa-apa lah. Ini bagian tengah,
Tuh ya, ini saya tuh kurang seretnya tuh karena kayak material-materialnya itu kayak plastik-plastik gimana. Terus ini tuh yang bikin saya kayak takut gampang patah gitu loh. Ini plastik kan semuanya, gagangnya aja sampai sini tuh kelihatan plastik, tapi mungkin dalamnya ada besi, saya nggak tahu. Tapi ini lah kayak ringkih gitu loh. Kayak ringkih-ringkih tapi gimana gitu. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Ya karena baik lagi kalau kita bilang harganya segini, mobil listrik 7 seater. Oh iya teman-teman, ini kita pilih yang 7 seater ya, bukan yang captain seat, karena harapannya kita bisa begini nih makanya. Bismillah tuh. Saya angkat ini aja takut nih, takut-takut kayak patah gitu, tapi ya saya beraniin aja lah. Tuh, ngeri. Bentar ya. Wah, ini harus tangan 2 teman-teman. Saya mau nekuk ini saya harus tangan 2 kayaknya tuh. Harus tangan 2. Saya megang kamera. Oke, saya coba itu dulu ya. Saya coba rebahin dulu ya. Nah, ini udah saya rebahin ya. Nah, kenapa kita pilih yang nggak captain seat, yang 7 seater aja? Ya, karena ini teman-teman, bukan karena kita pengen muat banyak ya. Tapi karena lebih karena ini bisa direbahin banget tuh. Jadi kalau saya bawa barang yang panjang, itu masih enak gitu. Dari belakang misalkan bawa apa saya gitu, tenda gitu, bawa apa gitu. Jadi masih bisa. Karena kalau yang captain seat itu joknya cuman setengah gini aja gitu. Jadi nggak bisa rebah semua begini. Nah, suatu saat kalau kita camping-camping juga enak, masih bisa apa tidur di sini lah, tinggal gelar bed cover, udah selonjoran masih bisa gitu. Dari sini ke belakang sana kan lumayan tuh panjang. Begitu ya pertimbangan kita waktu itu pilih yang 7 seater, bukan yang captain seat gitu ya. Oke, ini ada trik khusus ya teman-teman ya untuk bikin begini nih, banyak yang kesusahan, nanti saya kasih tahu triknya seperti apa. Kita bikin konten video berikutnya lah ya. Ini hanya impresi di awal saya terima mobil MC aja. Oke, ini bannya GT Control P10. Ukurannya 225 55 R17 ya. Oke. Ya, gitu aja lah. Teman-teman, nanti kita review detail lagi ya ininya. Apa? Gimana dalamnya? Dan gimana segalanya gitu teman-teman. Alhamdulillah yang jelas ini sudah tiba MC kita. Kita langsung cus bawa nanti ke Pasuruan. Insyaallah sampai plat nomornya, terus kita langsung bawa ke Pasuruan. Karena memang saya ada project di Pasuruan, jadi saya langsung akan bawa tes kalian ke Pasuruan teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman. Oke. Begitu teman-teman. Saya udahin dulu videonya. Saya harus jemput anak sekolah dulu, karena ada yang bukan sekolah, sorry, les, ada yang les. Jadi saya harus jemput, mau ngetes ini, ngejemputnya, tapi belum ada plat nomornya, jadi nggak enak. Ya udah, kita tunggu aja. Oke, gitu dulu teman-teman videonya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.